Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Aris Motorsport 2. Oke, pagi ini kita mau cek unit yang ada di Aris Motorsport 2. Kebetulan kita ditemani sama bapak-bapak yang lagi razia masker. Tetap jaga protokol kesehatan ya bro. Nah, ini pada lagi razia masker nih di Kelurahan Aren Jaya. Oke, kita mulai dengan unit yang pertama. Di depan saya ini ada unit Kawasaki Ninja 2016 bulan 9, warna hijau bro, baru masuk nih motor, kilometernya baru berjalan 6.000-an. Jadi buat teman-teman yang lagi cari Ninja 250 EV warna hijau, ini recommended sekali nih. Untuk harga ini kita kasih harganya cuman 39.900. Oke, silakan buat unit ini. Nah, di sebelahnya ada warna putih tahun 2013, ini harga 34.500. silakan bro, pajak hidup. Sebelahnya ada R15 warna biru tahun 2018, harga 24.500. Oke. Dan di sebelah juga sama, 2018, harga 24.500. Nah, ini yang kemarin sempat kita flash sale tahun 2017 bulan 10, pajak hidup Movistar untuk harga 20 juta saja. Oke. Kebetulan pajaknya off. Jadi kalau pajak hidup kita jual harga 22.500, ya kan? Dan ini ada motornya Mang Oleh. Ini tidak dijual, sudah sold out kemarin di Aris Motorsport 1 dan dibayar sendiri sama karyawan kita. Thank you bro. Nah, di dalam juga ada motor admin kita, Aris Jaswan. Ada full modif juga, tidak dijual. Oke. Okay. Dan di sebelahnya ada, bukan di sebelah ya, di seberangnya kali ya. Ini ZX 0KM, baru, brand new. Harga 129 juta, silakan. Yang hijau KRT, versi hijau KRT, oke. Okay. Sebelahnya Repsol tahun 2017, 95, harganya cuma 49.500, silakan. Sebelah ini dari Dalaku ya, sama perantau kita Taiwan, Mas Budi, dan kita mau kirim ke Lampung. Oke. Okay. Sebelahnya ini ada motor antik, Ninja KRT tahun 2016, bulan 4, kondisi mulus, bagus, like new banget bro. Jadi di ownernya jarang dipakai ya. Untuk harga kita kasih 44.500, silakan. 44.500 saja ini bro. Tahun 2016. Oke. Di sebelahnya ada tahun 2015. 2015 ya Aris ya. Ini. 2015 ya. Velgnya dari pen warna merah. Knalpotnya ada gunakan apa itu? Custom ya. Racing custom. Untuk harga kita kasih 38.500, kilometer 28.000. Jadi termasuk antik ya. Cuman kalau teman-teman ingin dicat di warna hitam, bisa dicat lagi. Cuma cukup tambah 500.000, nanti kita cat warna asli. Oke, okay. Sebelahnya ada 2016, kondisi grass bro, mantap ini bro. Ini harganya kita kasih cuma 39.900, silakan. Nah, di sebelahnya ada anniversary. Ini lagi di kletin itunya. Katingannya kemarin di tempat-tempat kating sama ordernya. Ini barang baru masuk tahun 2015 bulan 6, kondisi siap gas. Mulus banget nih, bro. Untuk harga ini spesial. Spesial pakai telur 41.500, silakan ini. Anniversary, udah jarang ada ini. Kilometer masih rendah ini. Berapa kilometernya, Le? 7.000. Yes, 7.000 ABS ini, bukan yang biasa. Kalau ini non ABS 2, ini yang ABS. Anniversary. Oke, nanti kita review lengkap ini untuk motor satu unit ini. Nah, di sebelahnya masih berdiri kokoh dan gantengnya ini Z250 kita warna putih tahun 2014, pemakaian 2015, knalpotnya Yoshimura. Untuk harga kita kasih cuman 33.900, silakan dibayar. Oke, bro. Yang cari motor atau lagi hunting motor, khususnya yang 250cc, yang sport, silakan di Aris Motorsport 2, stok unitnya lagi banyak. Di Aris Motorsport 1 juga lagi banyak, oke? Okay? Depan ada 150. Terima kasih teman-teman sudah nonton videonya. Jangan lupa di like dan komen dan subscribe channel YouTube kita di Aris Motorsport. Kita ada di samping kantor Kelurahan Aren Jaya. Sekarang lagi ada PSBB kayaknya ya. Jadi
teman-teman kalau yang lagi melintas di Purnas 3, jangan lupa dipakai maskernya, protokol kesehatannya jaga. Oke, kalau tidak ingin dirazia sama bapak-bapak ini. Thank you. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas. See you bro. Dadah, Pak. Ya, ini bapak-bapak kita nih. Makasih, Pak.